Oke, okay. Ya, jadi bahas hari ini adalah pelajaran keempat yang berjudul Nih Cina, kamu pergi ke mana? Ya, oke. Okay. Nah, ini sama kayak judulnya, bacanya Nih Cina, ya. Nah, ini pinginnya ada di atas ya, di sini emang ada pingin, ya. Kita baca dulu ya, terlebih dahulu kita baca sama-sama, ya. Silakan dibuka mikrofonnya, tidak apa-apa. Nanti baru kita artikan bareng-bareng ya. Jin tian xing qi ji. Jin tian xing qi ji. Ya. Jin tian xing qi er. Jin tian xing qi er. Oke. Selanjutnya, i, san, si, wu, liu, tian. I, san, si, wu, liu, li, tian. Tian, ya, oke. Okay. Tadi baca empat itu bukannya si, tapi se. Ini adalah satu pakai pakai ini ya, se gitu ya, se, se bacanya. Kalau si bacanya bukannya si tapi se bacanya ya. Oke, ni Cina. Ni Cina. Cina. Oke. Wo qi tian an men, ni qi bu qi. 我去天安门，你去不去？不去，不去，我回学校。不去，我回学校。学校。一个，再见。再见。 Cai Jian, ya. Jadi Z ini banyak C, C A I, ya. Jian, C I E N, Cai Jian, nah baca gitu, Cai Jian, ya. Oke, artinya sampai jumpa, ya. Oke. Oke, langsung aja teks kedua. Di sini ada baca, Dui Bu Qi, Dui Bu Qi, Bu Qi. Nah, di sini bacanya T U E I, tui. Ya. Tui bu ya, P U qi C I ya. Tui bu qi, coba sama-sama. Tui bu qi. Ya, ya D itu dibaca kan T ya, jadi tui. Ya, U I itu ada U E I bacanya tui ya, tui, tui bu qi ya. Oke, bawahnya meikuansi. Meikuansi. Oke, nggak apa-apa ya. Ini kita pertama-tama kita bantu dulu pakai cara baca pinginnya ini. Kita kan sebutnya ini adalah pingin ya. Nah, ini pingin ini kita baca dengan tulisan bahasa Indonesia seperti ini nggak apa-apa. Ya, pertama-tama di awal itu seperti ini. Ya, nanti lama-lama kalian akan terbiasa. Oke, kemudian kita lihat di bawah. Di sini ada kata cinta. Nah, kita sama-sama kita artikan terlebih dahulu ya. Nah, supaya nanti bisa artikan teks yang di atas. Jadi lebih mengerti ya. Nah, hari ini kita belajar tentang Senin Selasa gitu ya. Today itu apa? Hari ini. Hari ini ya. Hari ini. Day itu hari kemarin ya. Oke. Okay. Ini dibacanya Qin Tian. Nah, Qin Tian itu hari ini. Tian itu hari. Maksudnya hari apa? Satu hari, dua hari, tiga hari, empat hari gitu ya. Pakai ini ya. Chuo Tian itu kemarin ya. Oke. Okay. Lalu di sini ada kata Xing Qi. Nah, Xing Qi ini artinya week ya. Kalau week itu kita bilang pekan ya. Pekan atau bisa dibilang minggu. Bukan berarti hari minggu. I go to Bali one week. Saya pergi ke Bali satu minggu, ya kan?
Jadi bilangnya isingci. Ah, pakai isingci. Gitu. Tiga minggu sansingci. Gitu ya. Ini artinya pekan. Ya, tiga pekan. Nah, ini baru kita bilang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, ini udah tau lah ya. Nggak usah langsung tulis Indonesianya ya. Sinci, sinci a, sinci san, sinci se, sinci wu, sinci liu. Oke, perhatikan. Untuk hari itu ada tujuh. Ya, hari pertama itu kita bilang Senin di sini. Jadi hari pertama itu bukannya Minggu, tapi adalah hari Senin. Yaitu Monday. Ya, so ada yang bilang hari pertama itu adalah hari Minggu. Ya, ternyata hari Minggu itu adalah hari Minggu yang ketujuh. Ya, kita lihat sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 itu adalah hari Sabtu. Ya, 7. Nah, kita nggak bilang Qi. Tapi kita pakainya Tian. Nah, ya, Tian itu adalah hari. Ya, atau langit. Ya, oke. Sebelumnya, angka 1 sampai dengan angka 10 sudah pada hafal? Sudah pada bisa? Belum. Belum? Oke, nggak apa-apa. Kalau belum kita akan bahas ya sebentar kok itu ya. Oke, silakan buka catatannya, lo sebantu tulis di sini ya. 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Di sini ada dibacanya i a san si wu liu qi ba jiu shi. Oke, ini hansenya. I a san cukup jelas ya tulisan lausa di sini ya. Enggak terlalu kecil kan? Kalau kecil langsung gedein sedikit deh. Nah, cukup besar ya. Oke, untuk nulis hansenya, oke, ini kan kita bilang pinginnya, atas ini kan pingin ya. Ya. Ini kita bilang pingin ya. Betul? Lalu yang bawahnya ini kita bilang Hanse, betul? Betul. Betul ya. Ini dibilangnya pinin. Nah, ini adalah Hanse ya. Oke. Okay. Nah, oke, okay, nulis Hansenya ini perhatikan lo sebantu. Ya, untuk nulis I itu dari kiri ke kanan. Ya, nulis L kiri ke kanan. Kiri ke kanan, dua garis ya. San juga sama ya, kiri ke kanan, sedang pendek paling panjang gitu ya. Nah, oke, untuk bikin angka empatnya, ini bikin kotak, sepertinya angka satu dulu ke bawah, lalu bikin sudut, lalu diisi seperti jendela ini, jendela rumah, ada hordengnya kan, nah, kayak gitu ya, tutup. Ya, terus lalu yang angka lima ini bikin kayak T, bikin T seperti ini, ya. Ini kan huruf T, lalu bikin sudut. Nah, lalu garis bawah. Ya, ini lima, ya. Oke, enam itu titik, ya, garis pendek, gitu, lalu mendatar. Oke, ulangi. Titiknya agak turun sedikit ke bawah. Ya, titiknya begini nih. Nah, gitu. Lalu mendatar, lalu kasih kaki kiri dan kanan. Oke. Lalu yang ini angka 7, Ci, itu kita pakai kayak seperti bikin huruf T, ya, T kecil. Cuma dia bedanya ada kait di sini, ada kait ke atas, ya. Oke, kemudian nomor angka 8 itu Pa, ya, seperti kumis. Ya, kumis paraden, nah, kiri-kanan gitu, ya. Oke, 9-nya seperti ini. Nah, ini 9-nya seperti perosotan. Banyak yang bilang seperti mainan anak-anak perosotan, ya. Sliding ya, jadi ini adalah ada tangganya, lalu ini perosotannya ke samping, ke bawah, melingkar, kait gitu ke atas ya.
Oke, lalu angka 10. Perhatikan angka 10 ini tiga, bukan cuma tanda tambah yang sembarangan. Tanda tambahnya ini ke samping dulu, baru ke bawah. Gitu. Ya. Ya, jadi ke samping, rata, baru ke bawah. Lurus, ya. Oke. Cukup jelas? Nulis Hansanya cukup jelas? Jelas. Oke, cukup ya. Oke, kalau sudah cukup jelas, kita sama-sama baca ya. Ini ya, I-A. Sanse. Ayo sama-sama, dua-dua bacanya. I-A. 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 Sanse. Sanse. Uliu. 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 Tiba. Tiba. Yusa. 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 Yusa, betul ya. J-I-U itu dibacanya C-I-U ini ya. C-I-U, Cio. Ya, 10 itu kita bacanya se, S-H-E, se. Ya, se gitu ya. Cara bacanya, ini cara bacanya. Oke, ini angka 1 sampai 10, tolong dipelajari. Tolong dihafalkan. Nanti kita akan ketemu lagi angka-angka seperti ini, tapi kita akan belajar sampai dengan puluhan, ratusan, bahkan sampai dengan puluhan ribu, ya. Nanti Lalsa akan ajarkan, ya. Ini dasarnya 1 sampai 10 ini sangat mudah, ya. Ini dasarnya 1 sampai 10 ini kamu harus hafal dulu. Dan Hanzenya, tulisan Hanzenya harus hafal. Ya. Ini sangat mudah, ya. 1 sampai 3 apalagi ya, gampang banget, cuma 1 garis, 2 garis, 3 garis ya. 4 bikin jendela, 5 huruf T, 6. 6 itu adalah 8 dikurang 2. Ya, kalau kamu lihat di sini, angka 8 kan seperti ini. Ya, kumis ya, hanya di bawahnya nih kumis. 2 itu kan seperti ini ya, 2 garis ya, titik 1, titik 2. Ingatin gitu. 8 dikurang 2 sama dengan 6, betul? Ya, kalau menurut matematika seperti itu ya. Oke, C itu T kecil, P itu kumis, 9 itu perosotan, 10 itu angka tambah. Ya, tanda tambah, bukan angka tambah ya. Oke, nah di sini Senin sampai dengan hari Jumat, hari Sabtu, itu adalah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Maka dia pakai I-O San Se Uliu. Gitu ya. Apa ini gitu aja? Hari keenam. Hari ketujuh, nah itu adalah Minggu, pakai Sing Chi Tian di sini ya. Oke, paham ya? Oke, lanjut nomor 3 kita artikan chi itu artinya berapa? Chi itu artinya adalah berapa? Lalu R ini 2 ya, tadi kita sudah belajar ya. I R 2, San 3, Se 4, oke. Nar artinya di mana? Ya, di mana ya? Nar artinya di mana? Oke, perhatikan di sini nomor 7. Ya, ini tulisannya yang depannya itu ada kotaknya. Kalau yang nomor 8 mirip-mirip tapi tidak sama karena bawahnya tidak ada kotaknya. Ya, yang artinya pun berbeda. Ya, ini di mana? Ini artinya di sana. Gitu ya, artinya pun berbeda. Dan cara bacanya, nah kalau kalian lihat sama ya NAR NAR, cuma beda nada doang. Ini nadanya ketiga itu nar. Ya, nada ketiga nar. Ya, kalau ini nar, ada keempat, disentak. Nar. Nar. Ya, nar, itu nada keempat. Ya, kalau ini nar, nada ketiga. Ya. Oke, jadi kalau kamu ngomong bilang, kamu pergi kemana? Ni China, ni China. Gitu ya. Beda kalau kamu bilang, saya pergi ke sana. Wo China. Ya, saya pergi ke sana. Nah, ke sana atau di sana itu sama, pakai nar. Ya, jadi beda nada doang. Wo itu saya. Ya, saya. Hui itu adalah kembali atau pulang. Ya, kembali atau pulang. Oke. Xiexiao itu adalah sekolah. Jadi kalau kamu bilang, saya sekolahnya di Sekolah Kesatuan. Ya, bilangnya adalah Kesatuan Xiexiao. Ya,
Saya pergi ke sekolah. Bilangnya wo qi xie xiao. Ya. Sangat mudah nih. Karena tadi bilang mencontoh contoh di judulnya kan bilang mak tadi judul. Nah, ini kamu pergi kemana? Ni qi nar. Nah, ini kata tanyanya tinggal ganti ke sekolah. Jadi wo qi xie xiao gitu ya. Oke, lanjut dulu kita selesaikan dulu ini baru kita artikan nanti. Caijian itu adalah sampai jumpa ya. Sampai jumpa. Oke. Terus kemudian tuipuci itu maaf ya. Maaf. Terus kalau meikuansi itu tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. It doesn't matter. Tidak apa apa. Oke, lalu kemudian terakhir ada Tiananmen. Tiananmen ini adalah nama tempat ya, name of a square. Jadi nama tempat itu lapangan. Apakah kamu pernah melihat Tiananmen? Sudah tahu Tiananmen seperti apa? Sudah pernah melihat Tiananmen seperti apa? Sebentar ya. Belum. Nah, seperti ini. Tuh, seperti ini Tiananmen tuh. Nah, ya ini love spotlight. Nah, ini adalah Tiananmen, ya. Dia tuh seperti bangunan tua, seperti ini adalah seperti museum sekarang. Dan kemarin waktu hari kemerdekaannya China kan 1 Oktober tuh mereka selalu mengadakan parade di depan sini. Karena ini lapangan yang sangat luas ya. Lapangannya nggak kelihatan ya. Kamu ketiknya di Google lah, kamu bisa lihat Tiananmen itu seperti apa ya. Tiananmen. Cuma satu lah sepunya ya gambarnya. Oke. Okay. Ya, cuma satu. Oke. Okay. Sampai tadi yang kita bahas, ada yang mau ditanyain? Untuk ininya artinya jelas ya. Oke, sekarang kita coba baca ya. Kita baca dulu. Hari ini cuma sedikit ya. Tadi lo lihat cuma ada berapa orang ya? 7 apa 9 ya. Pada kemana yang lain nih? Oke, nggak apa-apa. Mungkin berhalangan tidak ikut. Yuk kita baca sama-sama. Jintian. Dibacanya pakai C ya. Jintian. Coba sekali lagi katakan. Jintian. Nah, lalu ini bawahnya adalah Tian. Tian. Ya. Zuo Tian. Zuo Tian. Ya. Tian. Ini Xingqi. Xingqi. Oke. Xingqi yi. Xingqi yi. Xingqi yi. Xingqi er. Xingqi er. Xingqi er. Xingqi san. Xingqi san. Xingqi san. Oke. Xingqi si. Xingqi si. Xingqi si. Okay, good. 星期五. 星期五. Okay, bagus. 星期六. 星期六. Yang terakhir ini adalah hari Minggu ya. 星期天. 星期天. Okay. Kemudian nomor 3 itu ada kata ji. Ji. Ya. San. San. Si. Si. Nar. 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 Nan. Nar. Nar. Wo. 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 Wei. Wei. Ya.
学校 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 再见 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 对不起 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 Oke. B-nya dibacanya pakai P ya, jadi 对不起 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 Good. 没关系 没关系 Oke, jadi G ini dibaca pakai K ya. Jadi meikuansi ya. X-nya dibaca pakai S ya. Oke, ini adalah pinyin, tulisan pinyin. Dan terakhir adalah Tiananmen. Tiananmen. Oke. Coba sang kita masuk ke dalam. Oh, ini lupa nih. Angka 1 sampai 10 coba ayo. Dibaca i, ayo sama-sama. Satu. I. Dua. Er. Tiga. San. Empat. Se. Se. Lima. U. Enam. Liu. Tujuh. Si. Si. Delapan. Pak. 9 7 Oke, 10 Se Good. Bisa ya? Oke. Nanti ini kan laus rekam ya, laus rekam nanti kamu tinggal putar rekamannya kalau seandainya kira-kira lupa nih bacanya apa ya. Oke. Ni China, kamu pergi ke mana ya? Kamu pergi ke mana? Nah ini, Qin Tian Xing Qi Qi, coba. Tadi yang ada di bawah, Qin Tian itu apa sih? Qin Tian itu apa sih? Nih. Sebentar, Pak. Qin Tian. Hari ini. Hari ini. Qin Tian itu adalah hari ini. Ya, terus Xing Qi Qi. Xing Qi itu apa sih? Min. Minggu, pekan. Minggu atau pekan ya, betul nggak? Nah, betul. Itu apa nomor tiga? G, berapa? Ya. G itu kan berapa? Ya. Jadi kalau ini diartikan, Qin Tian Xing Qi Qi, hari ini hari apa? Ya, pekan keberapa? Maksudnya pekan ke satu, pekan kedua. Nah, itu nggak bisa diartikan minggu di sini. Maksudnya Xing Qi Qi di sini adalah karena kan ada Xing Qi I, Xing Qi L, Xing Qi San di sini kan bawahnya ada nih, ya kan? Xing Qi L itu hari Selasa, Xing Qi I hari Senin, Xing Qi San hari Rabu gitu kan. Jadi ini nanyain Qi itu yang keberapa gitu, hari yang keberapa gitu ya. Jadi Xing Qi di sini bukan artinya pekan ya. Jadi artinya adalah hari ini hari hari apa kali ya? Kalau dalam Indonesia hari apa ya? Kalau kita artikan emang berapa kan? Ci itu berapa emang betul? Ya, tapi ini artinya hari apa? Ya. Oke. Xing Qi er apa? Tadi. Hari ini hari Selasa. Ya, betul ya. Hari ini hari Selasa. Oke, okay, good. Ni China. Apa artinya? Kamu pergi ke mana? Kamu pergi ke mana? Ya, kamu pergi ke mana? Ni China. Wo qi tian an men. Apa artinya nih? Saya pergi ke oh, betul sekali, betul. Saya pergi ke Tiananmen, ya, gitu ya. Oke, koma. Ni qi pu qi. Oke, perhatikan. Kita pernah mengenal kata ini. Ya, mah. Yang hansinya seperti ini. Mah. Ini kita kenal artinya apa? Apakah? Betul. Apakah?
Ini artinya adalah apakah. Ya. Ini artinya adalah apakah. Ya. Oke. Nah, di sini ada kata ci pu ci. Ci itu kan pergi. Kamu, ni itu kan kamu, pergi, pu itu tidak ya. Kamu pergi, tidak pergi. Nah, ini kalau kita artikan, kan kita kadang-kadang kalau kita ke teman, eh lu pergi enggak gitu ya. Eh lu pergi enggak, eh lu pergi enggak pergi. Hah, gitu ya, kan kayak kaku banget bahasanya. Nah, ini adalah pengganti apakah. Jadi ini kalimat ini adalah sama dengan ngomongnya seperti ini. Ya, ni ci ma. Gitu ya. Oke, ini lause. Tulisnya samain deh. Waduh, 10 menit lagi. Oke, cukuplah ya. Ni ci ma. Gitu ya. Ni ci ma. Ini sama artinya dengan apakah kamu pergi. Ni ci ma. Gitu ya. Nah, jadi ini lause jelaskan. Di sini adalah sedikit, ada sedikit. Ya, ada sedikit kosakata ya, tata bahasa itu grammar ya, grammar kita di mana ya kata kerja yang kita kenal itu adalah verb ya atau adjective kata sifat ya ditambah dengan kata pu ya ditambah dengan kata pu. Ya, atau Hansen-nya itu pu, sebenarnya seperti ini ya, pu ya. Pu, oke, pu seperti ini. Lalu ditambah lagi dengan verb atau adjective. Ya, ini mempunyai arti apakah sama. Ya. Ini adalah mempunyai arti apakah juga. Jadi ya, ini mah ini apakah. Ini yang pakai pu ini juga artinya apakah, ya. Oke. Mana sih? Nah, ini turunin. Nah, gitu ya. Contohnya seperti apa Lause? Kalau seandainya di sini kan pakai kata pergi. Oke. Sekarang Lause tanya sama kamu, kalau baik itu kan adjektif ya. Ya bukan kata kerja ya. Baik, apa itu baik? Apa baik dalam bahasa Mandarin? Di bab satu itu. Baik itu adalah how. How. Itu, apakah baik? Jadi how pu, how. Ya, ini adalah apakah baik. Ya, kalau sulit apa sulit? Susah. Itu juga di bab satu apa di bab dua? Han yi hen nan, fa yin pu tai nan, nan. Itu adalah sulit. Nan pu nan. Nah, ini. Nan pun nan itu artinya adalah apakah sulit ya. Oke. Nah, ini persamaannya. Oke. Nah, ini persamaannya jika kamu pakai how ma juga sama. Nan ma ya, ini juga sama artinya. Ya. Dengan yang atas. Ya, ini artinya sama sama ini. Gitu. Oke, bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Jadi ada penggunaan kata pu di tengah-tengahnya adjektif atau verb itu mempunyai arti adalah apakah. Ya. Nah, adjektif itu atau verb ini langsung kasih contoh how atau none. Kalau kata kerjanya itu kan verb itu ci. Ya, ci itu adalah pergi, itu kata kerja. Ada lagi nggak Lause yang lain? Banyak. Kata kerja yang lain banyak. Ya. Nanti kita akan ketemu. Ya. Oke.
kita selesaikan dulu, waktu kita tinggal sedikit lagi, nanti kita lihat contohnya mungkin ada lagi. Puchi, jadi belum tulis nih. Jadi Nichi Puchi tadi artinya apa? Apakah kamu tidak pergi? Kata kamu pergi, ya. Jangan pakai kata tidak kan jangan dibaca. Kan sama seperti Nichima. Nih, Nichima, ya kan? Nichima itu apa? Apakah kamu pergi, gitu ya? Ya, saya tanya. Oke. Okay. Apa kamu pergi? Oke. Okay. Selanjutnya? Kok ini kadang warna tintanya hitam, kadang warna biru, ya langsung jadi bingung. Ya. Langsung nggak bisa ganti ya, padahal ini hitam nih. Ya. Ini biru ya. Oke, okay. Puchi. Tidak. Tidak apa? Pergi ya. Puchi tidak pergi. Oke, okay. Koma. Apa ini? Coba, yang tahu, wo itu apa? Saya. Saya, betul. Tadi hoi apa ya, hoi ya? Coba lihat ke bawah, hoi itu apa sih? Apa tadi? Mana? Nih, nomor 10. Pulang. Ya, pulang ya, kembali. Go to back ya, kembali atau pulang ya. Jadinya, saya pulang. Sesi apa? Sekolah. Betul, jadi pulang ke sekolah. Ya, jadi saya pulang ke sekolah. Jadi bukannya berarti saya pulang sekolah ya. Kalau kamu bilang, "Mama, aku udah pulang sekolah nih," gitu ya. Boleh main enggak ke rumah tetangga? Nah, itu beda lagi. Ya, ini hoi sheshia itu artinya kembali ke sekolah, yang dalam definisi pulang-pulang ke sekolah. Ya, karena ini ceritanya kan ini buku luar, dia itu tinggal di asrama dan asrama itu dekat ke sekolah, gitu ya. Oke. Okay. Kalau saya pulang ke rumah, ngomongnya apa? Kalian tahu rumah itu apa? Rumah itu cia. Ya, dibacanya cia, J-I-A itu tuh bacanya cia pakai C. Jadi, wo hui cia. Gitu ya, jadi saya pulang ke rumah. Ya, oke, okay. Cai cien. Sampai jumpa ya. Cai Chen itu sampai jumpa. Cai Chen sampai jumpa. Oke. Okay. Ada yang ketinggalan? Cukup? Cukup artinya sudah jelas? Mumpung masih ada waktu 3 menit lagi. Ada mau ditanyain silakan. Yang ini? Yang tadi, Pak, saya pengen nanya. Itu berarti kalau misalkan bahasa yang how bu how itu berarti kalau ada hurufnya yang sama lagi ya baru bisa dijadiin apakah yang ya, pakai kita mengulang dengan verb dan adjektif yang sama yang sama betul jadi how bu how itu how-nya sama. Nah jadi kalau ini langsung tambahin ya. Nah kebetulan ada adiknya nanya ya, ini langsung tambahin di sini. Ya, oke. Langsung tambahin itu tulisan Hansen-nya supaya tidak bingung ya. Ini how-nya tuh seperti ini. Ah, ini how-nya ini. Ya, punya, pu tidak, lalu how lagi. Gitu. How-nya how yang ini. Ya, ini adalah artinya how baik. Ya, jadi ada kata yang sama. Ya, nggak bisa diulang kata yang berbeda nggak bisa. Misalnya how puci gitu ya. Misalnya how puci, nah itu nggak boleh. Nggak boleh. Ini adalah verb dan adjektif yang sama. Oke, okay, paham? Paham, Pak. Paham ya? Paham. Oke, okay, ada lagi? Oke, okay, di bawah ini masih ada nih yang ketinggalan nih. Kita belum aktifkan tadi. Ini Tui Puchi itu apa? Saya minta maaf. Ya, betul. Maaf, minta maaf ya, mohon maaf ya, excuse me, I'm sorry ya. Jadi Tui Puchi itu adalah minta maaf ya gitu ya. Oke, maaf. Terus kalau Meikuan sih? Tidak apa-apa. Tidak apa, apa ya, tidak apa-apa. Oke, good.
Ya, oke. Teksnya itu. Oke. Hari ini kita udah ngebahas untuk kosakata baru, ya, new words, dan juga kalimatnya. Nah, tolong dipelajari kosakatanya. Jadi semakin banyak pembendaharaan kata kalian, semakin mudah kita akan membuat kalimat. Ya, oke, waktu kita kurang dari 1 menit. Ya, jadi pertemuannya sampai di sini. Ya, jika ada yang kurang jelas, silakan bisa WhatsApp Lause atau diulang kembali untuk pembelajaran hari ini. Ya, di nanti hasil rekamannya Lause akan upload di Google Classroom. Ya, linknya kalian bisa lihat. Oke? Sekian, cukup sampai sini. Ada yang mau tanya lagi? Enggak. Enggak ada ya. Oke, kalau gitu cai cien ya. Sampai jumpa. Tung xie men, cai cien.